Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel. Jadi pada video kali ini aku akan mentutorialkan guys ya kepada kalian Hero Fighter yang lagi OP guys ya, lagi OP banget ya. Yang namanya adalah Barrage guys ya. Jadi Barrage ini adalah Hero Fighter yang bisa jadikan tank, bahkan bisa jadikan core juga guys. Oke, jadi kalian penasaran gimana skill-skillnya dan cara mainnya? Langsung aja gak usah lama-lama lagi, kita akan tutorialkan guys ya. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah sampai di practice-nya guys ya. Jadi aku akan tutorialkan Hero Barrage ini mula-mula dari pasifnya dulu guys. Oke, jadi untuk pasifnya Barrage, setiap kali Barrage mengeluarkan skill dan kena musuh guys ya. Jadi maupun skill 1, skill 2, maupun skill 3, kalau kena musuh ya guys ya, kayak gini. Nah, itu akan tanda di atasnya regen itu, kalian lihat ada stack ya, stacknya sekarang 2. Kalau aku skill 2 nih, nah 3, 4, 5, nambah terus sampai maksimal adalah 25 guys ya. Kita lihat nih. Nah, maksimal adalah 25 guys. Nah, gunanya stack ini apa? Jadi stack ini itu guys, gunanya untuk menambah ukuran badan dari Barrage guys ya. Jadi kalau kalian udah stack 25 kayak gini, kalian lihat Barrage-nya jadi gede. Tapi kalau stack ini hilang guys, jadi stack ini bertahan selama 12 detik ya, kalian lihat tuh. Ada durasinya, kalau udah 12 detik guys, berkurangnya itu berskala. Nah, jadi nggak langsung hilang gitu guys ya, berskala kayak gitu. Dan kalau udah hilang, kalian lihat badan Barrage jadi kecil lagi guys. Nah, gunanya bukan cuma itu guys ya. Jadi gunanya adalah setiap satu stack dari skill dari pasifnya guys ya. Setiap satu stack dari pasifnya itu nambahin 2 physical defense dan 5 magical defense guys. Serta 2% resilience. Oke. Jadi aku ulangi, setiap satu stack itu nambahin 2 physical defense, 5 magical defense dan 2% resilience. Oke. Jadi maksimal udah 25. Jadi kalau kalian udah full stack ya logika aja, berarti 2 physical defense kali 25 berarti total adalah 50 physical defense, 125 magical power ya, magical defense ya, dan juga 50% resilience guys. Bagi kalian yang nggak tahu resilience itu apa, resilience itu adalah kayak efeknya sepatu top boots guys ya, sepatu hijau itu ya, sepatu magic, yaitu kalau kalian di stun atau kena CC ya, itu waktunya akan berkurang. Jadi kalau kalian kena stun Selena 3 detik ya, terus kalian mempunyai full stack di mana itu 50% resilience, berarti durasi stunnya tuh dikurangi 50% guys. Jadi dari 3 detik stun Selena berkurang cuma 1,5 detik doang untuk ke Barrage guys, karena dia mempunyai 50% resilience. Kalau dia kena stun 5 detik berarti cuma 2,5 detik. Kalau dia kena stun 1 detik berarti cuma 0,5 detik aja guys. Jadi resilience ini GG banget guys ya untuk user-user tank itu guys. Jadi ini pelajaran juga kalau kalian lawan Selena, kalian pakai tank gitu guys ya. Kalian pakai sepatu yang top boots guys, yang ini loh guys. Nah, karena top boots ini, nah, dia tuh mempunyai resilience 30% guys. Jadi logikanya kalau Barrage pakai ini guys, pakai top boots, jadi resilience-nya tuh jadi 80% guys. Udah nggak bisa di-stun guys ya Barrage sini ya guys ya. Kalau udah posisinya 25 stack, badannya gede, dia nggak bisa di-stun guys. Mantap. Oke, jadi untuk menghubungkan stack-nya tuh pakai skill guys ya. Ingat pakai skill, dan ini nggak harus ke hero aja. Ke monster jungle, nah kayak gini, ke turtle ya, skill 2 boleh, skill 1 boleh, ke minion juga bisa guys ya, itu bakalan nambah stack untuk semuanya. Dan stacknya ini akumulasi guys ya, jadi kalau kalian skill 1, itu kan area tuh, dan damage-nya tuh 2 kali guys kalau skill 1, kalian lihat 1, 2, nah gitu guys ya. Untuk skill satunya kan 2 kali, dan itu area guys, jadi kalau kalian menyerang misalnya di sini ada 3 orang Layla guys ya. Nah, 3 orang Layla gini, kalau kalian skill 1, set, set, nah langsung 6 guys, langsung nambah 6 guys ya. Kalau 3 minion berarti langsung nambah 6. Kalau musuhnya rame-rame kayak gini guys, langsung full guys ya skill kalian. Nah, kalian lihat tuh langsung 25 guys ya, langsung badannya gede guys. Oke, jadi gitu guys, apa, akumulasi guys ya. Skill 2 nya kan juga area guys. Kalau kalian skill 2 gini, kalian lihat ya, skill 2 ke 3 orang. Kita tunggu habis dulu guys ya, habis dulu. Nah, skill 3 trot, nah langsung nambah guys. Oke, jadi stacknya tuh bisa kereset lagi. Jadi kalian kayak Cloud gitu guys ya. Kalian kalau jalan-jalan, skill 1 ke minion, jalan lagi, skill 2 ke master jungle gitu guys ya. Jadi kalian harus mempertahankan stack kalian guys. Nah, kayak Cloud guys ya. Jadi mirip-mirip Cloud gitu guys. Biar kalian semakin alot juga. Dan nggak cuma itu guys. Jadi ada dua efek ya untuk pasifnya, untuk stack pasifnya ini. Di sektor defense dan di sektor attack guys. Jadi kalau kalian ini kan full stack, kalian tambah keras guys ya. Tambah keras, dapat resilience. Kalau di sektor attack guys, kalian nggak cuma itu, kalian dapat damage guys. Jadi kalau kalian udah 25 stack, jadi sebelum ada stack guys, si Barrage ini nyerangnya tuh pakai lidah gini guys. Nah, kalian lihat tuh, pakai lidah gini dan nggak ada rasanya guys ya, nggak ada rasanya.
Tapi kalau udah mencapai minimal 16 tag guys ya. Apalagi kalau udah 25 stack kayak gini, serangannya tuh jadi kayak gini guys. Jeblam, jeblam, jeblam gitu guys ya, diinjek-injek gitu kayak dinosaurus guys ya. Dan gilanya adalah itu kalian dapat tambahan damage ya, tentu kalau kalian pakai stack 25 itu, stack 16, kalian dapat tambahan damage dan damage-nya itu ditambah maksimum HP kalian guys, 7%. Jadi kalau kalian semakin keras, itu damage injekannya tuh semakin sakit guys. Oke. Jadi kalau logikanya adalah kesimpulannya kalau kalian pakai baras, kalian cukup kerasin HP aja guys. Gak perlu beli item damage, gak perlu beli item damage ya, gak perlu beli item attack. Kalian kerasin HP, damage kalian akan semakin sakit. Jadi buy one get one guys ya. Jadi kalian kalau pengen baras jangan beli BOD guys. Kalian cuma nambah damage doang tapi kalian empuk banget, gampang mati guys ya. Jadi kalau kalian baras, beli item defense aja, damage kalian akan nambah guys. Jadi itu tipsnya guys ya, buy one get one. Oke, jadi gitu guys untuk pasifnya ya. Kalian dapat resilience, dapat physical magical defense, dan juga dapat damage juga. Oh ya, dan juga injekannya ini guys, injekan dari barat ini guys, itu nge-slow guys ya. Jadi ini guys ya. Nah, injekannya ini setiap kali dia nginjek musuhnya kena slow juga 40% selama 0,5 detik. Jadi kalian bisa kayak ngejar musuhnya gitu guys. GG banget kan? Nggak cuma sakit tapi juga nge-slow guys untuk injekannya. Oke, jadi gitu aja guys untuk pasifnya. Sekarang kita langsung aja ke ini guys, skill satunya guys ya. Untuk skill satunya kalian sudah berkali-kali melihat, jadi dia tuh kayak melempar muntah gitu guys ya, trot gitu guys ya. Nah, dan damage-nya dua kali guys ya, dimana kalau kalian muntah set, nah door gitu guys ya, damage-nya dua kali. Dan untuk damage yang pertama itu area ya, damage yang pertama trot itu guys ya, itu musuh kena slow 30% selama 1 detik ya, yang pertama. Lalu damage-nya itu maksimum HP lagi guys. Jadi skill satunya yang muntahan pertama itu damage-nya tergantung maksimum HP kalian, 8% guys ya, cerot. Nah, untuk damage yang kedua itu adalah 200% physical attack. Jadi yang damage yang kedua, muntahan yang kedua itu baru dari physical attack kalian guys. Tapi kalau damage muntahan yang pertama itu damage-nya dari maksimum HP kalian. Jadi semakin kalian keras, damage muntahan yang pertama itu semakin sakit guys. Oke? Dan gitu guys, mantap. Jadi skill 1 juga nge-slow, basic attack-nya juga nge-slow. Oke, langsung kita bahas ke skill 2 aja guys, gak usah lama-lama. Untuk skill 2-nya itu kayak, nah kalian area kayak gini ya, area kayak gini, dan kalian kayak ngasih roket di depan musuh gitu, set, duor. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar arahin ya, mirip-mirip kayak krok gitu guys ya. Kalau kalian arahin kesini, set, duor gitu guys ya. Jadi dia akan mendorong musuhnya ke area kita guys. Jadi ini gunanya biasanya untuk kalau kalian dikejar musuh gitu guys ya, terus kalian, nah kalian dorong ke tower kita biar dia diserang guys. Oke, jadi gitu guys untuk skill 2. Dan damage-nya itu sakit banget guys ya. Jadi kalau kalian udah apa, udah ya, kalau kalian main attack damage ya, kalau kalian main physical attack itu damage-nya bakal sakit banget, karena damage-nya itu tergantung physical attack kalian guys. Dan juga waktu kalian dorong itu musuh akan kena stun secara singkat guys. Dor, nah itu kena stun dikit guys, kena stun pelan lah guys ya. Jadi sebentar, maksudku sebentar, kena stun sebentar. Jadi stunnya lumayan lah guys ya. Jadi ya gitu guys, kombonya skill 2 ini nanti sama ulti guys ya. Mantap banget kalau sama ulti. Sekarang kita langsung bahas ultinya aja guys ya. Untuk ultinya, ketika kalian pencet ultinya guys, nah jadi ultinya tuh arahnya kayak gini. Ketika kalian pencet ultinya, si Baras akan diem ya, diem sebentar, set. Nah dalam area lingkaran itu dia akan makan musuhnya, nah dan memuntahkannya guys ya. Oke, jadi aku ulangi, jadi waktu kalian pakai ulti itu Baras akan diem guys ya. Dan ada area lingkaran itu, kalau musuhnya keluar dari area lingkaran itu guys, makannya akan hilang, jadi ultinya akan batal guys ya. Jadi ultinya akan batal kalau musuhnya keluar dari lingkaran itu guys. Dan waktu dimakan musuh akan kena damage, dan waktu dimuntahkan juga kena damage lagi guys. Dan yang dimuntahkan itu damage-nya adalah persenan HP lagi guys. Jadi semakin keras kalian, ya damage kalian akan semakin sakit guys ya. Jadi kayak gini guys ya, kalau jadi kalian waktu muntahkan itu, memuntahkan itu kalian juga nggak bisa gerak guys. Kalian cuma bisa puterin kepalanya. Jadi kayak gini, kalian ambil terus kalian puter-puter joystick kalian kiri buat mengarahkan area putaran muntahannya guys ya. Jadi kalian memuntahkan kemana tuh kalian bisa arahkan. Dan ini guys, giginya lagi adalah waktu kalian kenahin muntahannya ke tembok atau ke hero lawan. Jadi coba ke tembok ya guys ya. Ke tembok. Dar. Nah, musuh kan kena damage tambahan dan kena stun selama 1 detik guys. Ya, kalau ke tembok. Kalau ke lawan ya guys ya. Kalau ke lawan hero lawan musuh, hero musuh yang lain. Dar. Nah, semuanya akan kena damage dan kena stun juga guys ya. Jadi mantap banget ini, kalian bisa kenain ke hero lawan
Jadi kalian bisa tumpuk gitu guys ya. Atau kalian bisa pantulin ke tembok ya. Nah, jadi kombonya tuh kayak gini guys, biar musuhnya nggak keluar dari lingkaran kalian guys ya. Jadi kalian bisa skill 2 dulu. Misalnya musuhnya mau lari ya, musuhnya mau lari di sana. Kalian bisa skill 2 dulu, lalu kalian ulti guys. Set. Nah, kan kedorong ke deket kalian gitu. Sebaru kalian pantulin tembok. Ya, jadi kombonya kayak gitu. Dan di sini aku ada tips ya untuk pakai ultinya lebih mantap lagi adalah kalian ulti flicker guys. Ya, seperti biasa. Jadi biasanya ini dibuat untuk flicker ke teman-teman kalian atau kalian bawa ke tower guys. Misalnya musuhnya jauh di situ ya. Kalian ulti. Nah, waktu dilahap kalian langsung flicker guys. Nah, terus kalian pantulin ke tower gitu guys ya. Jadi itu kurang deket guys ya, kurang deket. Jadi biasanya kayak gini guys. Kalian pantulin ke tower sambil stunin dia guys. Jadi kayak gini. Set. Makan. Set. Nah, pantulin ke tower. Dor. Terus kalian skill 2. Gitu guys ya. Jadi kalian bisa ulti flicker. Dan caranya ulti flicker adalah kalian jangan buru-buru waktu makan langsung flicker guys. Itu jangan guys ya. Jadi kalian harus waktu lidahnya nongol guys. Jadi waktu ini lidahnya nongol. Jadi ini nongol kayak gini guys. Set. Udah dimakan baru kalian flicker. Nah, jangan pas di mulut. Kalau pas di mulut kalian flicker kalian nggak bisa guys ya. Oke, jadi gitu guys untuk kombonya yang flicker ya. Oke, jadi untuk tips main barat kalian bisa ya pukul-pukul lagi guys. Kalau udah full stack ya, udah full stack kalian pukul-pukul lagi. Karena pukulan kalian nge-slow tuh sambil skill 1. Jadi kalian doublein slow-nya basic attack sama slow skill 1 guys ya. Ya, kalau skill 1 kan slow-nya 30%, kalau basic attack 40%. Jadi kalian bisa basic attack musuhnya dulu, lalu kalian slow pakai skill 1, skill 2, pas sudah ke kalian semua, kalian ulti, terus flicker. Set. Nah, dor. Dor. Oke. Jadi Baras ini hero-nya bagus untuk melawan hero-hero yang nge-dev, guys. Kayak Pakuito. Gitu guys ya, kayak Pakuito, terus Morpheus itu bagus banget, guys. Hero-hero yang lambat tapi dia tuh sukanya nge-dev, guys ya. Jadi ya come to papa lah. Oke, jadi gitu guys untuk main Barats guys ya. Sekarang kita akan langsung ke pembahasan emblem, build dan spellnya guys. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung ke sana. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah sampai di emblemnya guys ya. Jadi untuk Barats ini emblemnya tuh bisa 3 macam guys. Untuk bisa 4 macam bahkan guys ya. Bisa 4 macam emblem. Untuk yang pertama kalau kalian mau main skill guys ya, mau main keras dan skill kalian tuh ada spell farmnya, kalian bisa pakai emblem fighter guys. Dimana itu kayak gini susunannya. Atas bawahnya terserah guys ya. Yang penting tengahnya adalah Festival of Blood ya, dimana kalau kalian nge-skill kalian dapat spell farm. Untuk kalau kalian mau cepet kaya guys ya, mau cepet kaya kalian bisa pakai emblem support ya. Jangan salah guys, ini sering dipakai guys ya buat kalian di XP lane, di gold lane tuh bisa cepet kaya guys. Dimana kalau kalian skill 1 ke musuh kalian dapat duit langsung guys ya. Ini kayak gini susunannya, movement speed dan juga ini guys regen. Kalau kalian pakai yang bersupport ini juga makannya tuh bisa lebih cepat guys, lebih akurat guys ya, karena kalian dapat move speed cepat banget. Oke, untuk kalian main di hyper carry kalian bisa pakai assassin juga guys. Assassin susunya kayak gini guys ya. Kalau kalian nggak mau pakai sepatu apa di move speed, kalian bisa damage juga atau cooldown. Lalu di sini penetration, lalu bawahnya adalah killing spree. Oke, dan yang terakhir yang paling sering dipakai adalah emblem tank guys ya. Jadi kalian main di XP kalian boleh pakai emblem tank. Aku sih 3 di HP, 3 di cooldown, lalu yang ini guys, yang meledak gitu guys ya. Oke, lalu kita bahas ke spell farmnya, spell farm, battle spellnya. Untuk battle spellnya aku suka pakai flicker guys ya, buat kumbu-kumbu kayak tadi itu guys ya, biar lebih mantep ultinya. Kalian juga bisa datengin musuh pakai flicker ulti juga bisa guys. Ya, jadi flicker tuh paling bagus guys untuk Barats. Untuk buildnya Barats ada 2 macam. Kalau kalian main di side lane ya, di gold lane atau di SP lane, aku pakai build yang ini. Sepatunya mana guys ya, karena kalian tuh butuh banget mana guys. Karena kalian nge-spam ya, nge-spam skill kayak Clouder gitu guys ya. Jadi kalian harus pakai, kan kalian harus nambahin stack terus ya, jaga stack terus. Jadi kalian wajib keluarin skill terus. Jadi kalian wajib pakai sepatu mana kalau kalian main di gold lane atau di XP lane. Lalu pakai Guardian Helmet ini wajib banget guys, karena kalian Barats tuh nggak bisa pulang guys, kalian nggak bisa recall. Kalau kalian recall, stack kalian habis gitu kan logikanya. Karena berarti ini benar-benar nggak boleh stacknya habis, harus tetap 25 stack sepanjang masa guys ya. Beda sama Cloud. Jadi kalian nggak boleh recall, nggak boleh pulang guys. Nah kalau kalian sekarat gimana? Kan nggak bisa recall. Nah makanya kalian pakai item Guardian Helmet ini guys, biar kalian nggak usah pulang. Tapi kalian kalau muter-muter aja, kalian nggak kena serang, kalian bisa dapat HP regen yang kenceng banget guys. Oke, lalu kedua ya, kalian pakai Curse Helmet ya.
Yang pertama adalah efeknya di mana kalian dapat HP-nya tuh banyak kalau kalian pakai Curse Hammer. Jadi kan tadi kan semakin banyak HP kalian, damage kalian semakin sakit ya. Jadi mantap banget untuk Barat pakai Curse Hammer. Dan juga Barat ini biasanya di depan dan dikelilingi oleh musuh guys. Jadi itu di paling depan guys ya, kayak dinosaurus penebe kalian itu guys ya. Dan efeknya tuh bagus banget, di sekitar kalian bakal kena damage terus kalau kalian pakai Curse Hammer. Lalu sama halnya juga dengan ini Dominance Ice ya guys ya. Karena Baratnya dari depan dan di sekeliling area mereka akan kena efek slow dan efek pengurangan regen juga guys. Lalu kelima kalian bisa pakai brute force. Ini aku suka sih karena kalian dapat physical magical defense tambahan ya untuk spam skill, dan juga kalian dapat move speed. Jadi bisa kabur dan juga bisa ngejar juga. Yang terakhir ini situasional guys. Kalian bisa radiant armor, bisa Athena, bisa ya bisa immortal gitu-gitu guys ya. Untuk yang di hyper carry guys ya, hyper carry itu aku pakai yang tengah ya. Sepatunya terserah, kalian bisa sepatu armor atau boots. Lalu kalian bisa pakai War Axe item kedua guys. Ini biar kalian sakit banget guys ya. Jadi hyper carry kan butuh damage juga, buat farming juga, buat nganu turtle juga guys ya. Jadi War Axe ini bagus banget untuk si Barats ya, buat stack juga. Lalu kedua tetap ya guys ya, tetap Golden Helmet seperti teoriku yang tadi. Kalian bisa pakai brute force, langsung aja guys ya, langsung brute force. Jadi posisinya ditukar sama Dominance Ice karena kalian butuh ngejar juga guys, butuh ngejar, butuh kabur juga. Lalu bisa Dominance Ice. Lalu terakhir kalian beli true damage guys ya, Thunder Belt. Ini biar waktu kalian ngehit musuhnya kena slow, kena true damage. Jadi udah slow double-double sama skill satunya sama pasifnya juga, gigi banget guys. Oke, jadi kita aja guys untuk susunan item dan tutorial bahas kali ini. Jangan lupa subscribe guys ya, dan jangan lupa ikut giveaway-ku guys ya. Ya, itu mantep banget guys. Ikut giveaway-ku, scroll aja di video-video sebelumnya, ada video giveaway guys ya. Oke, jadi gitu aja guys. Terima kasih telah menonton. See you on next video. Bye-bye.